Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ya, kita kemarin lihat ini pakai gamepad, udah pakai ya, udah pernah coba video 8K juga udah ada. Kalau ada yang belum menonton, nonton video kita yang sebelumnya mengenai si Note 20 Ultra ini. Jadi ada video-video kecil sebelumnya ya. Nah, smartphone flagship itu selalu punya kekuatannya masing-masing. Nah, Note series by Samsung ini kekuatannya ada di S Pen ya dan fitur-fitur produktivitas. Ya, produktivitas. Smartphone ini yang ngawalin tren HP makin lama makin besar layarnya. Ini yang mulai ini sih Not ini ya, itu dan memang ini lebih ke arah nyari duit, ketimbang untuk senang-senang atau buang-buang duit. Walaupun uh, bisa dipakai senang-senang, pertanyaannya apakah yang satu ini benar-benar bisa mendukung penggunanya lebih baik dibandingkan pendahulunya? Oke, okay, bagi kalian yang nggak minat buat beli HP di kelas harga ini, jujur, saya nggak maksa loh kalian mau beli. Saya nggak jualan, tim kami bukan tim jualan, gitu ya. Siapa tahu ya kalian. Tapi pengen memahami apa sih yang ditawarin sebetulnya untuk HP kelas segini? Kenapa Note ini banyak yang beli? Nah, ini kita akan jelaskan dalam sini ya. Lalu, untuk kalian yang masih galau mau beli HP ini gitu ya, semoga pembahasannya ini bisa membantu kalian menentukan beli atau enggak. Dan bisa lihat apa aja yang ditawarin sama si Note 20 Ultra. Ya, santai dulu karena ini nggak mungkin pendek. Oke, okay, kita mulai dari isi boxnya. Kalian bisa lihat aja isi boxnya seperti ini ya: unit uh, screen protector udah kepasang di sini. Yang tidak ada yang sekitar bisa lihat di sini adalah si case-nya. Clear case itu tidak ada, biasanya kan dikasih clear case. Dan S -Pen tip sama S Pen remover itu juga nggak ada. Sisanya kita bisa lihat ini komponen-komponen uh, berkualitas. Uh, kita bisa lihat earphone-nya aja, baik AKG ya lanjut untuk desain pilihan warnanya ada mystic bronze ada mystic black sama ada mystic white untuk si seri ultra yang satu ini ya ini mystic bronze nya spesial memang keren banget ini adalah warna andalan ya untuk back cover terutama untuk yang mystic bronze ini finishingnya matte atau doff jadi bukan licin lihat ya nggak nggak mantul-mantul luar biasa gitu ya dan ini minim bekas sidik jari tapi bukan berarti nggak ada perlindungan. Ini adalah Corning Gorilla Glass 5. Material frame-nya aluminium dan dimensinya untuk ketebalan ini hanya 8,1 mm. Untuk bobotnya ini saya suka karena kisarnya adalah 208 gram. Jadi memang nggak seberat S20 Ultra. Nah untuk desain ada yang bilang katanya mirip ini, mirip itu, kotak-kotak segala macam, mirip kayak ya itu. Ah, sebetulnya enggak. Sebetulnya itu adalah desain yang mirip, ya. Ini di sebelah saya ini, ini adalah si uh, Note 10 saya. Ini pakai perlindungan spesial, memang, ya. Tapi lihat kotak, dia benar-benar kotak, memang sama-sama kotak aja. Ya, memang ciri khasnya si Note ini lebih ke kotak-kotak, ya. Oke, okay, sekarang lihat di sisi kanan itu ada tombol power dan tombol volume. Ini pindah dari noten dari kiri ke kanan. Lalu kita lihat ada striping antena. Di sisi atas kita lihat ada mic, ada stripe antena lagi di situ, ada slot untuk sim card. Ya, ini sim cardnya bisa dua sim atau satu SIM satu micro SD atau satu SIM satu eSIM satu micro SD. Iya, kalau nomor kalian yang kedua adalah pakai eSIM, jadi bisa itu dua nomor satu micro SD ya. Support micro sama dengan 1 terabyte ya kalau Samsung nggak bercanda sih support microsd nya Kemudian di sisi kiri nggak ada apa-apa kecuali satu strip antena doang. Di sisi bawah itu ada S Pen-nya kelihatan di sebelah kiri. Iya, ini harus pindah ke kiri karena kamera ada di sebelah kanan nabrak nanti jadinya kalau satu sisi. Kemudian ada ada striping antena lagi, ada speaker di sini dan ini ada speaker stereo atas dan bawah nanti ya. Kemudian ada port USB Type C, ada mikrofon lagi dan satu lagi garis untuk striping antena. Oh ya buat catatan, posisi speaker ini agak kurang ideal buat kalian main game karena suka ketutupan sama telapak tangan. Tapi lagi-lagi, ini smartphone bukan diperuntukkan untuk gamer sebetulnya. Lalu di sisi belakang kita lihat ada modul 3 kamera dengan satu LED flash dan satu laser autofocus. Dan bentuknya ini memang uh, over exaggerated atau berlebihan dinaikin di naikin bloki besar begini tapi ini malah bikin dia jadi keren banget sebetulnya ya. Kemudian ada logo Samsung di bawah. Di sisi uh, layar kita lihat ini adalah kamera selfie di atas tentunya di tengah saya suka posisinya nggak di pinggir-pinggir bikin pusing di tengah aja dan kecil dan di atasnya itu ada earpiece yang sekaligus Stereo speaker hampir nggak kelihatan. Kemudian e, di bagian bawah ada in-display fingerprint. Nah perbaikan di sini kita lihat adalah di sisi speaker. Speakernya ini luar biasa banget dibandingkan Note 10 ada peningkatan dibandingkan Note 9 itu jauh banget peningkatannya. Padahal bahkan Note 9 aja itu suaranya udah keren banget loh. Nah, Note 20 Series ini sudah dilengkapi dengan IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Secara keseluruhan, desain ini emang keren banget. Saya sebagai pengguna Note belum pernah lihat desain yang sedemikian menariknya, sedemikian cantiknya untuk Note. Biasanya Note itu straightforward, desainnya memang konvensional. Uh, yang ini keren banget. Bawahnya mau dilihatin aja terus, terutama yang warna satu ini. Mari kita beralih ke layarnya lagi ya. Ini adalah layar dengan ukuran 6,9 inci. Panel Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display. Iya, eh, uh, near bezelless full frontal screen katanya Samsung ya. Ya, ini masih melengkung, masih masih ada edge-nya di samping kanan kiri. Walaupun Samsung tidak terlalu menggembar-gemborkan mengenai lengkungannya ini ya, uh, agak bingung saya kenapa di S20 Ultra itu flat. Sementara yang ini melengkung mungkin supaya tidak terlalu bongsor kali ya. Jadinya ya tetap uh, kecil, padahal saya lebih suka flat sih sebenarnya. Ah, tapi nggak masalah untuk resolusi ini, WQHD ya, atau 3088 kali. 1440 pixel ya resolusi tinggi. Refresh rate-nya bisa mencapai 120 Hz. Saya bilang bisa mencapai karena opsinya hanya adalah adaptif. Adaptif itu berarti variabel refresh rate-nya maksimum 120 dan dia bisa turun ya. E, ini kayaknya untuk berhemat baterai. Ya lagi-lagi, ya ini emang bukan smartphone buat gaming, jadi nggak ada masalah juga. Untuk brightness ini yang gila bisa sampai 1.500 nits kecerahannya. Kerapatan pixelnya nyaris 500 ppi dan ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus atau yang ada banyak yang bilang Gorilla Glass 7 ya, bayangin yang ketujuh memang ya. Perbaikan di sini secara signifikan yang saya lihat yang saya rasakan hanya di 120 Hz yang saya sendiri nggak ngerasa segitu pentingnya, tapi banyak yang suka karena kalau pas swiping-swiping itu kayak ibaratnya licin-licin banget. Sayangnya emang ini hanya jalan di Full HD+. Lalu sekarang kita mari masuk ke dalam prosesornya atau SoC-nya atau chipsetnya ya. Ini menggunakan Exynos 990. Uh, masih gitu ya. Santai. SOC yang satu ini sebetulnya nggak ada salahnya ya. Kalau ini toh mau dibahas, e, buat saya saya sangat menyayangkan keputusan Samsung masih menggunakan Snapdragon. Ada yang nggak nyambung? Ya pikirin lagi. Seandainya nggak ada varian Snapdragon di Amerika, ya di Amerika ini adalah Exynos ini adalah varian global, varian internasionalnya yang pakai Snapdragon itu varian Amerika dan beberapa negara spesial yang dikasih ini tuh saya nggak tahu dengan alasan apa ya. Nah, kalau itu tidak ada, varian-varian khusus itu nggak ada, Samsung harusnya punya waktu untuk mengoptimalkan Exynos-nya pada smartphone flagship ini. Ya. Saya saat ini cuma bisa bayangin doang, itu engineer-nya pasti ribet banget. Ada yang mikirin ini pakai Snapdragon mau tuning seperti apa, ada yang mikirin ini pakai Exynos tuning seperti apa. Kalau mesti ada dua tim, harganya mau semahal apa? Saya bilang, harusnya udahlah Samsung lupain aja. Udah, kalau kalian punya Exynos, optimalkan Exynosnya ya. Itu ada satu lagi brand smartphone flagship yang akhir-akhir ini lumayan terkenal, walaupun tidak punya GMS. Itu sukses mengoptimalkan SoC-nya sendiri, karena dia nggak pakai yang lain. Dia fokus sekali. Lagian, kalau bikin dua-dua begini, yang manapun yang bagus, sisi yang satunya lagi pasti akan kena celah. Ya, nggak, yang satu kan nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau ini saya lihat sebagai peningkatan performa dibandingkan Note 10 saya, ya jelas ini kencang banget peningkatannya. Kemudian masuk ke dalam RAM, ini adalah 8GB lpddr lima, uh lagi biasanya gitu ya <laughs> ya yang sebelumnya memang ada yang pakai 12 giga S20 Ultra juga pakai 12 giga banyak yang khawatir bahwa 8 giga itu nggak cukup tapi buat kami sebetulnya kami nyobain beberapa hari ini hampir seminggu ya kita nggak ngalamin masalah yang berarti di situ uh, setidaknya di, di, pola pekerjaan kami yang ngedit video segala macam upload video dan lain-lain itu kami tidak merasakan ya tapi kalau kalian memang se ekstrim itu tahu nggak kalian bahwa Samsung punya solusinya yang kalian tidak mau adalah aplikasi penting kalian mati karena kalian multitasking kemana-mana, ya kan? Nah, di fitur Samsung ini ada cara untuk menjaga aplikasi yang tidak bakal dimatikan sama sekali walaupun kalian multitasking kemana-mana. Jadi, harusnya ini bukan masalah ya. Oke, okay, mari kita lanjut. Untuk storage, dia ada yang 256 giga UFS 3.0. Lalu varian lain ada yang pakai RAM sama 8 gb tapi pakai 512 giga untuk storage-nya. Itu varian yang paling atasnya. Untuk baterai ini adalah 4500 mAh. Ya, betul. Turun dari 5000 kalau kita bandingkan dengan S20 Ultra. Tapi itu kontribusi ke beban yang lebih ringan ketimbang S20 Ultra yang kayak monster itu. ya. Untuk charging, eh, maksimumnya 25 w Ya. Oke, okay, nggak ada masalah. 25W sudah cukup, oke. Okay, dan itu juga memastikan bahwa daya tahan baterainya lumayan awet, gitu ya. Dan dia bisa wireless charging 15W dengan charger yang terjual pisah. Lalu dia juga bisa melakukan wireless power share, atau itu seperti menge- charge si buds di atas dia, gitu ya. Dia juga bisa, kita udah pernah demo sebelum-sebelumnya, karena yang sebelumnya juga udah bisa, gitu. Dan uh, itu 9W chargingnya, ya. Kemudian uh, dia OS-nya adalah One UI 2.5 yang pakai Android 10 Nah, fitur yang menarik di sini adalah seperti biasa uh, Note selalu datang dengan Dex. Ya, S juga ada sih Dex-nya ya. Nah, yang kali ini Dex diperbaiki lagi yang tadinya bisa tampil ke layar monitor pakai adapter khusus, lalu kemudian bisa pakai kabel ke layar monitor, lalu kemudian bisa dimasukkan ke dalam laptop, jadi bisa kerja di laptop juga. Sekarang selain itu semua bisa, dia bisa uh, wireless Dex. Jadi Dex-nya nyambung ke Smart -team. TV yang emang bisa mirroring. Yang menariknya adalah, ya saya tahu memang banyak smartphone yang bisa mirroring ke TV, tapi bisa nggak mirroringnya ini menampilkan yang beda dengan yang ada di TV. Itu Dex ya. Jadi TV-nya itu beda tampilannya. Itulah tampilan Dex-nya yang ada di TV tadi. Ya, jadi ini adalah satu hal yang baru untuk Dex di uh, Note 20 Ultra ini. Lalu uh, S Pen. Oh, ini S Pen emang jagoannya dia. Kalau S Pen ya, perbaikannya apa? Sebetulnya nggak ada yang banyak yang perlu diperbaiki ya sebetulnya karena SP nya dia udah salah satu yang terbaik untuk smartphone udah yang paling bagus gitu ya. Lalu yang diperbaiki itu apa di sini sebetulnya? Yang pertama adalah perbaikan latensi ya. Jadi eh, sekarang itu hanya 9 ms dari dulu sekitar 20 ms Jadi ini benar-benar terasa kayak nulis. Kalau misalnya itu lambat, rasanya kita nulisnya telat-telat. Nah, tapi ini nulisnya enak, lancar aja sekarang karena udah 9 ms Dan plus ada gesture-gesture baru ya. Nah, fitur-fitur eh, lama juga masih ada yang asik banget kayak uh, screen off writing yang dari mati dicabut langsung nulis itu udah ada ya. Lalu pintu screen tuh juga asik banget terus ngedit video tuh bikin jadi lebih enak kalau pakai ini karena sekarang bisa pakai S Pen dan dan presisi banyak banget, banyak banget, banyak banget. Oke, okay, di sini kita, kita bilang ini adalah S Pen ada peningkatan signifikan karena kenyamanannya note itu ada di S Pen. Pen nya ditingkatkan kenyamanannya dia level up ya. Oke, okay. lalu ada juga S Note atau catatannya ya. Ini sekarang eh, diperbarui juga dia bisa sync dengan Microsoft OneNote gitu. Ini ini bagus banget ya. Kemudian dia bisa mencatat sambil merekam suara. Jadi kita merekam lagi ada ada orang ngobrol atau ada saya nggak tahu ya, mungkin ada meeting, ada rapat gitu ya atau bahkan kuliah gitu terus kalian sambil nyatat, terus nanti kalian catatannya. Tadi saya nyatat ini pada saat yang uh, ngomong tuh bicara apa ya? Ah, dipencet aja di mana kamu catat keluar nanti suara dari yang e, ngomong jadi direkamkan keluar suaranya jadi nggak miss catatan catatannya ya dan dia juga harusnya bisa nambahin tanda tangan ke dokumen, dan penambah-penambahan di S Note ini ada banyak banget, sebetulnya, dan ini esensial banget karena ya, ini note gitu, <laughs> jadi S Pen dan note-nya itu pentingnya luar biasa. Lalu kalau bicara soal sensor, ini lengkap, saya nggak usah bahas, ini lengkap, saya gue gitu aja ya. Oke, okay, lanjut, konektivitas, di sini disayangkan dia uh, paling tidak Samsung Indonesia menyatakan bahwa ini 4G LTE, tidak dibilang bahwa ini 5G, kita nggak tahu bahkan sebetulnya ada modem 5G atau nggak di dalam sini yang nanti siap untuk dihidupkan kita nggak tahu sama sekali nggak tahu tapi yang kita tahu dia datang dalam kondisi 4G LTE untuk Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 6 atau AX Bluetooth 5 NFC pasti ada USB-nya bisa OTG banyak banget yang nanya dan dia bisa Wi-Fi sharing sayang memang peningkatannya belum ada saya paling nggak berharap dia 5G ready tapi di Indonesia emang belum ada 5G belum ada regulasi jadi kemungkinannya mungkin 1-2 tahun lagi ya mungkin buat kalian-kalian yang beli ini ada kemungkinan e, udah ganti pada saat 5G datang. Jadi ya masih oke okay lah ya untuk security ada display fingerprint tadi bahas sudah, ada face unlock dan dua fitur ini rasanya meningkat kemampuannya ketimbang di Note 10. jadi sedikit lebih responsif tapi nggak jauh-jauh banget memang. Oke okay, sekarang kita masuk ke dalam kameranya yang udah beberapa kali kita bahas. Kameranya ada tiga, yang pertama adalah ultra wide yang di atas ini 12 megapiksel. ini tidak ada perubahan, ini adalah kamera ultra wide fix focus yang tidak ada perubahannya di sini ya. Lalu kamera wide angle yang normalnya ini yang diambil dari S20 ultra 108 megapiksel PDAF OIS pixel size-nya besar FOV 79 derajat bukaannya F1.8 dengan image sensor besar 1/1.33 inci. Ya, uh, banyak yang akan komplain nanti mungkin kenapa pakai yang sama lagi kan itu autofocus-nya ngaco. Tenang, sudah ada laser autofocus ya dan ini sudah dicontohin. Coba cek video kita yang bahas soal Note 20 Ultra dengan video 8K-nya cek autofocusnya di situ ya. Dan kemudian untuk telefoto kamera dia menggunakan periskop 12 megapiksel 5 kali optical zoom. Dan dijanjikan hanya sampai 50 kali super resolution zoom. Nggak apa-apa, terima kasih Samsung. Nggak usah janjiin 100 kali. Kalian mau bilang 20 kali juga itu udah bagus banget kok sebenarnya. Ya, pixel size-nya udah gede, FOV-nya 20 derajat, F3.0 dan menggunakan OIS Optical Image Stabilizer. Lalu untuk kamera selfie lagi-lagi dari Note 10 nggak ada perubahan di sini sepertinya 10 megapiksel selfie 2 pixel AF dengan uh, bukaan 2.2. Untuk perekaman video, dia bisa kamera utamanya sampai 8K24, kita udah pernah kasih lihat. Kamera ultrawide-nya 4K 30fps. Kamera per periskopnya di 4K 30fps juga. Kamera selfie-nya bisa sampai 4K 60 ini menarik. Jadi sebetulnya kalau bisa cara pakai kamera utama dan kamera selfie, kalian bisa tuh syuting dua-duanya di 4K 60 lalu untuk slow motion sampai 960 fps. Dari sisi spesifikasi ini peningkatan dan yang paling penting sebetulnya bagi kami adalah bukan 108 megapikselnya, tapi laser autofocus-nya yang cepat luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat uh, detail menu kameranya Note 20 Ultra ini ya. Kita mulai dari menunya dulu. Ya, jadi ini menunya seperti ini ya. Jadi kita lihat yang pertama kali biasanya yang di bagian ada bagian gambar pohon itu. Ini ini pakai kamera wide-nya atau kamera 108 megapikselnya. Kita bisa pindah ke ultra wide dan akan jadi lebar seperti ini. Iya, uh, pojok-pojok pasti akan melengkung-melengkung dikit lah ya, wajar. Nah ini kalau ini balik lagi, lalu kita bisa juga ke tele. Nah nanti di tele ada pilihan sampai 50 kali di sebelah kanannya ya. Nah ini ada pilihan 50 sebelah kanannya Saya personalnya akan lebih suka kalau untuk foto produk mungkin di dua kali gitu Tapi dua kali itu saya masih menggunakan sensor utama Oke okay, kita lihat menu-menunya aja ya kita lihat ya, oke okay, ini ada single take di sini ya, ini bisa untuk foto yang langsung jadinya macam-macam gitu hasilnya nanti kita demokan ada foto, ada video di sini jelas, lalu di video ada ada more lagi di sini ya, untuk more ada pilihan-pilihan ada pro, ada panorama, ada food, ada night live focus, live focus video itu akan kasih lihat nanti untuk pro video super slow mo ya. Untuk pro sendiri kita lihat dulu pro nya ya. Ini pasti banyak yang nanya nih pro nya. Fiturnya macam-macam. Ini ISO kita bisa pilih sampai dengan 3200 di sini ya. Kemudian itu uh, ini bisa bisa ini manual kita bisa balikin ke auto lagi. Lalu untuk speed kita bisa lihat kita bisa pilih sampai seper 30 detik ya. Kemudian ini ada kompensasi, kompensasi kita bisa plus minus dua di sini ya, lalu ada pilihan untuk autofocus di sini, lalu ada white balance juga kita bisa pilih white balance nih efeknya nih jadi lebih merah atau jadi lebih biru gitu, lalu ini uh, saya cukup suka karena di sini kita ada bisa pilihan untuk contrast saturation highlights segala macam, katakan kita saya mau main di highlight ya, saya bisa edit highlightnya ya. Perhatikan warna putihnya lebih terang kan sekarang. Atau saya mau warna putih nggak terlalu terang. Perhatikan di uh, batsnya atau bagian putih yang terang banget. Kalau saya turunkan lihat ada kotaknya berubah ya turun ya jadi lebih gelap. Jadi saya bisa set parameternya di sini. Shadow di bagian yang gelapnya saya bisa juga bikin lebih gelap lagi. Lihat di bagian jam tuh shadownya akan jadi gelap. Atau saya bikin shadownya lebih terang. Bisa juga gitu ya gitu saya bisa bikin sini lebih terang atau ini lebih terang lagi gitu nah itu bisa bisa banget dari sini ini ini setting parameter yang yang menarik sekali saturasi warna saya bisa naikkan tuh jadi warnanya kencang banget atau saya mau bikin warnanya nggak begitu kencang di sini bisa juga gitu ya kontras saya bisa turunkan kontrasnya atau saya mau naikkan kontrasnya ya ya kemudian tint ini ada warna ya biasanya tuh ini lebih ke ungu-unguan begitu kalau dibalik ke sini lebih ke hijau-hijauan di situ ya Nah ini saya senang ada ada setting yang seperti ini dan ini kita bisa langsung reset kalau misalnya dibutuhkan. Nah ini mode pro untuk foto. Kemudian kita beralih ke mode tadi ada lagi pro untuk video. Nah ini pro untuk video ini ini yang agak beda sekarang nih pro untuk videonya ya lumayan lengkap di atas kiri itu ada histogram kita bisa matikan kita bisa hidupkan histogramnya lalu kita bisa lihat ini ada resolusinya ya uh, mau uh, rasionya sorry rasionya tapi kalau 8K 16 banding 9 juga ada nah di 8K ada 21 banding 9 juga ya jadi lebih sinematik katanya kalau Kayak gitu ya bisa untuk ada lampunya ada settingnya lagi tapi kita mau konsen ke sebelah kanan sebelah kanan ada ada pilihan untuk uh, ini mikrofon ya mau pilih yang mana semuanya uh, front atau rear nanti kita jelasin di lapangan di di pekarangan saya Kemudian ini ada pilihan lagi untuk ISO seperti biasa ISO-nya kalau buat uh, video sampai 3200 juga. Kemudian uh, untuk speed kita bisa juga dari seperti 30 startnya karena emang nggak ada di bawah 1 per 30 sampai dengan seper 2000 di situ lalu plus minus bisa juga auto focus bisa di style dan white balance juga bisa di-style. Jadi peningkatan yang signifikan sekali itu ada di bagian audio di mana kita bisa pilih audionya yang mana sebetulnya. Ini saya tunggu-tunggu banget nih. Mau mau semuanya, mau front atau mau rear. Ini sangat berguna sekali kalau pada saat uh, lagi syuting ya. Dan ini bisa dipilih-pilih juga dengan dengan nyaman uh, melalui menu yang satu ini. Dan kalau dilihat di kiri sebetulnya bisa lihat ada audio level di situ ya. Jadi uh, ini level audio bisa di-style nih ya kita bisa pilih mau lebih kecil suaranya lihat levelnya turun atau saya mau bikin lebih kencang lihat levelnya mentok ke atas gitu ya saya bikin lebih kencang 12dB ini sangat menarik sekali sangat berguna sekali supaya audio itu nggak clipping jadi ini sangat-sangat profesional settingan buat videonya oke, okay, jadi ini adalah kamera settingnya kita bisa lihat dari atas ada scene optimizer jadi pakai Bixby supaya lebih uh, pas uh, scene-scene-nya semuanya ya ada shot suggestion ada smart selfie angle gitu ya kalau ada selfie-nya kemudian ada Scan QR codes jadi bisa buat scan QR codes. Kalau dimatikan, dia nggak. Kalau ketemu dengan barcode, langsung keluar gitu ya. Kalau dihidupin, ketemu barcode langsung aja si kamera langsung kasih ke linknya gitu ya. Lalu ada swipe shutter button to edge ya. Terus ada saving option di sini kita ada pilihan bisa pakai have di situ mau pakai raw bisa banget. Lalu ultra wide shape correction. Jadi kalau pakai ultra wide kita bisa pilih mau aja ultra wide nya peang peyang gitu. Kadang kadang asik juga atau dikoreksi ultra wide nya. Saya pilih untuk sehari hari pakai koreksi ya. Tapi kalau mau iseng bikin efek yang yang dramatis bisa ini dimatiin aja ultrawidenya. Kemudian uh, ini untuk rear video untuk kamera belakang kita ada pilihan eh, ini ada 8K ada 16 banding 9, 16 banding 9 dan pilihan dari 4K 60 sampai ke 37, uh, 16 ke 720 ya 30 fps. Kemudian satu banding satu juga ada dan full juga ada ya. Ya, siapa tahu kalau mau lebih sinematik, ya pakai full aja gitu resolusinya di video size-nya. Bisa juga, lalu untuk front, untuk kamera selfie ada pilihan ini sampai dengan iya 4K 60 juga ya di sini, udah dibahas juga tadi ya, kemudian. Pro Video Size. Jadi waktu Pro itu beda. <laughs> ada Pro Video Size. Ini memang serius banget. Kita bisa lihat di sini ada 8K, ada yang biasa, ada yang 16 banding 9, ada yang 21 banding 9 8K. <laughs> Lalu ada 21 banding 9 lagi yang pilihannya, tuh bisa pakai resolusi ini juga tapi 21 banding 9. Jadi resolusi ini bisa macam-macam, bisa 8K atau bisa non 8K. Uh, agak pusing mungkin kalau kalian baca ini tapi ya di yang butuh akan sangat senang sekali dengan ini ya karena ini ya lebih lebar sinematik di sini ya. Kemudian kita lihat lagi ada advanced recording option, kita bisa pilih uh, recording pakai apa, high efficiency uh, video bisa di situ pakai HVc HDR10 kalau mau ya tapi tertulis masih lab, jadi masih percobaan terus ini. Lalu zoom in mic, ini nanti ada kita tes zoom in micnya, nya di mana kalau dia nge-zoom in mic-nya jadi lebih kencang suaranya. Kemudian ada video stabilization, jadi bisa dimatikan. Ini saya senang video stabilization bisa dimatikan kalau emang diperlukan, gitu ya. Auto HDR ini kan saya biarkan hidup saja. Selfie tone ini juga baru, jadi kita bisa setting selfie tone nya mau seperti apa, mau lebih dingin, gitu, atau mau lebih warm. Nah ini mungkin agak kurang kelihatan karena studio saya biru biru semua ya. Oke, okay. uh, mari kita balik lagi. Uh, Oke, okay. itu selfie tone. Uh, tracking autofocus, nanti kita ada demonya. Tracking autofocus, uh, picture as private atau enggak, ini kebalik atau enggak kebalik gitu ya. Mirroring ada grid lines juga di sini, ada pilihan pakai grid atau enggak grid lines. Shooting method ini ada lagi tuh, voice control, floating shutter, ada macam-macam, ada macam-macam banget di sini ya. Sampai ke bawah, settings to keep ini juga bisa. Jadi uh, apa yang mau dipertahankan, settingnya ini juga ada di sini ya. Jadi ini kamera settingnya untuk si Note 20 Ultra. Oke. Okay. Menunya lengkap banget. Sekarang uh, kita pindah ke pekarangan rumah saya yuk untuk pengujian selanjutnya. Mohon maaf nih kalau audionya mungkin berubah karena saya tidak akan merekam dengan mic yang satu ini tapi saya akan merekam pakai micnya dia gitu ya di uh, pekarangan rumah. Ini mirip kayak waktu bikin di uh, 8K kemarin ya. Kita akan mulai dengan pengujian uh, zoom in dengan uh, mic internalnya ya. Note 20 Ultra kan emang punya fitur yang satu itu. Yuk 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 30 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 40, 40 Oke, biasanya kalau mic itu akan punya masalah Kalau ada berisik-berisik di sekitarnya Kayak sekarang ini ada suara air-air kayak begini Berisik suara saya mungkin agak sedikit kurang jelas Walaupun ya biasanya Samsung udah cukup oke okay ya Nah, ini karena pakai mic versi Omni biasanya. Nah, sekarang coba kalau saya bikin mic-nya hanya menghadap ke arah saya atau menghadap ke layar. Nah, ini sekarang mic-nya front atau menghadap ke saya aja Bagaimana suaranya? Lebih jelas kan saya ketimbang keberisikan di depan saya ini? Oh, ini berisik-berisik depan saya ini. Harusnya agak berkurang berisik-berisiknya ya. Iya enggak Nah, ini eh berguna sekali. Jadi dia bisa pilih omni front atau misalnya kayak gini. Sekarang saya pilih dibantu sama Anya, pilih red. Coba Anya beritahu 1 2 3. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi 13, Anya ada 14, di sana. 13 15. Ya, udah terima kasih Anya. 17 18. 19 Itu Anya eh uh, sekarang tadi ngomong sementara di belakang sana ada keberisikan. Harusnya terbantu. Coba lagi sekali lagi Anya. 1 2 3 4 5 Nah yang jadi masalah adalah kalau misalnya yang mau ngomong itu harus jauh di situ Sementara yang nge-shoot itu nanti uh, dekat sama sumber suara misalnya gitu ya Nah ini agak akan agak merepotkan jadi ini kan dekat sekali Sementara itu ya lebih jauh ke sana Ini ada solusinya kalau di Note 20 Ultra Nah sekarang saya sedang menggunakan Bluetooth ini Sekarang saya akan uh, berhitung ya

Uh, agak beda memang mungkin hasilnya kurang lebih seperti ini jadinya ya stabil nggak nih. Nah kalau ini adalah uh, kamera Ultra wide ya tanpa super steady wide aja di sini hasilnya kurang lebih ya jadi seperti ini lebar ya lebar banget. Ya setelah yang menyenangkan dari si uh, Note Anti Ultra sama dengan Samsung yang lain sebetulnya dia bisa ganti-ganti kamera pada saat kita lagi merekam. Contohnya sekarang saya mau kasih lihat ada satu bunga di sekitar kameranya ke situ, nah ya jadi sudah bisa lihat bunga ini dan misalnya saya cerita tentang bunga ini ya bunga ini warnanya merah dan putih lalu saya ya bagaimana senang lihat bunganya keren kan ya tuh bisa kayak gitu dan saya juga bisa melakukan misalnya begini saya mau zoom ya saya mau zoom sambil uh, ngerekam itu juga bisa saya zoom sambil ngerekam ya bisa banget saya zoom ke bunganya. Jadi uh, nggak ada masalah. Ganti-ganti kamera juga bisa zoom, bisa bisa lompat itu atau uh, bisa plan smooth gitu atau mau lompat gini bisa langsung ke ultrawide juga bisa. Ini ultra -wide ya. Jadi ultrawide, wide, dan ini tele 5 kali bahkan kemudian sampai 20 kali untuk video. Ya. Kita ada menu live focus video. Um, ini banyak pilihannya nah kita bisa pakai yang blur doang jadi langsung blur background saya ya kan saya bisa setel blurnya mau seberapa ini kurang blur ini lebih ini blur banget backgroundnya ya satu kamera doang saya bisa pilih big circle ini big circle uh <laughs> ya jadi blurnya bisa bulat bulat begitu ya kelihatan ya blurnya bulat bulat ya bulat 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 nggak gitu rapi mungkin jadi kalau mau pakai beginian ya mungkin agak gini terus mungkin sedikit jauh. Nah ini semua pakai kamera selfie doang ya. Lalu saya juga punya gini, ini katanya kekinian ya. Coba saya sambil jalan gitu. Ya, ini bisa buat asik juga ya. <tuh> ya enggak. Jadi hitam putih semuanya. Saya doang yang berwarna di sini. Lalu bisa juga pakai yang ini. Nah, ini efek apa? <laughs> ya gitu deh pokoknya uh, ada efek-efeknya lah kayak gini ya Ya kurang lebih kayak gini Jadi ini semua pakai kamera selfie dan hanya satu kamera saja Nah masih pakai kamera selfie nya, lucunya efek ini bisa dipakai berdua Tuh, <laughs> bisa dipakai berdua ya uh, Saya bisa ganti lagi ke efek yang lain Mungkin efek nah blur atau efek yang nah begini Bisa berdua nih Oke, okay, ini video pakai kamera utama. Saya nggak pakai menu macam-macam, 1080p 30 aja. Tapi lihat, ada bokeh natural alami di belakang ya, blur. Jadi nggak ini, nggak apa ya, nggak semuanya tajam gitu. Enak ada efek depth nya sedikit dalam gitu. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, efek depth nya bisa. Nah, kita bisa pakai mode yang namanya uh, live focus video. Jadi di sini kita bisa pilih. Nah, bisa dibikin lebih blur gitu. Bisa lebih bikin lebih blur. Ini uh, masih enak kalau yang versi blur gini cuman sedikit lebih blur aja. Ini cukup natural apalagi kalau tengah-tengah kurang lebih seperti seperti begini ya. Ini udah enak. Nah, ada ada yang namanya uh, big circle. Ya, begini. Nah, ini saya sih kurang pas ya. Soalnya <laughs> jadi kelihatan ya kesalahan-kesalahan kecilnya kelihatan. Saya sih kurang cocok sama big circle. Ini yang paling parahnya big circle sampai kayak begini. Dan saya mungkin cocok nama, sama yang ini yang belakangnya black and white begini. Nah ini asik nih, ya. Ini asik. Dia membiarkan uh, efek bokeh uh, sedikit di belakang gitu. Dengan uh, mungkin ya karena, karena kameranya juga, karena lensanya juga, atau karena si sensornya juga. Tapi yang jelas di sini kita bisa lihat uh, hitam putihnya lebih kata natural belakangnya. Atau bisa pakai ini juga. Ya ini sih uh, menarik ya kalau memang kalian butuh sayangnya emang live fokus uh, video ini nggak berfungsi buat tanaman ya jadinya walaupun ini merah-merah tapi ya gitu deh nggak bisa dapet hanya kalau ada wajah sekarang kita mau coba uh, night mode nya di kamera utama ini terang karena masih pakai lampu utama tapi kalau saya matikan lampunya iya, juga gelap ya dan itu langsung kelihatan fokusnya sudah kita sudah dalam night mode sekarang nanti sudah dipersiapkan biar cepat ya langsung aja saya foto oke okay. 20, masih berkurang sedikit ya, oh ya 20 detik ya, kurang lebih 20 detik ini masih ada sedikit uh, sinar dari luar memang night mode selalu gitu nggak bisa yang total hitam sama sekali ya, nggak ada yang bisa difoto foto memang harus ada masih sedikit aja ya, cahaya 20 detik diminta karena gelap sekali kita lihat hasilnya nah ini sudah selesai setelah selesai, kita ambil, kita lihat hasilnya itu di bawah, nah sedikit processing sekarang kita bisa lihat hasilnya gimana? Masih kebaca ya? Masih lumayan kebaca. Oke, okay. jamnya gimana? Oh, masih kelihatan, masih kelihatan banget. Ini detail juga masih ada ya. Kalau begini masih lumayan sebetulnya ya. Yang lucu adalah bawah meja saya jadi kelihatan, kabelnya berantakan. <laughs> Yang selama ini nggak kelihatan jadi kelihatan sekarang. Oke, okay, bahkan jaring-jaring uh, di belakang ini masih bisa kelihatan juga. Detailnya lumayan, detail lumayan di Hitam agak sedikit kurang di Oke, okay, uh, rambut gimana? Rambut lumayan. Masih detail tuh, detail kecil-kecil masih kelihatan ya. Uh, secara keseluruhan kalau kita ambilnya kayak begini sih, ya asik-asik aja. Detailnya masih oke okay banget. Silakan bergaya, iya. Terus, 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 terus. iya, iya. nah jadi untuk video ini masih standar standar Samsung tapi standarnya tinggi gitu ya jadi standar yang tinggi tiap tahun naik terus standarnya ya uh, luar biasa kalau untuk video penambahan penambahan fiturnya juga luar biasa dan kalau untuk foto-foto saya sih nggak banyak komplain lah ya ini kamera sigap banget dan mudah banget makainya untuk kualitas gambar itu udah tinggi banget detailnya dan uh, seperti di gambar-gambar yang ini ya ini emang tinggi banget detailnya uh, saya cukup yakin uh, kita akan lihat peningkatan lagi di sisi kemampuan kamera karena biasanya Samsung akan selalu update-update terus. Mari kita beralih dari kamera sekarang ke pengujian performa. Oke, okay, pengujian performa kita bisa lihat bahwa Antutu 7-nya ada 406.000, e, lalu Antutu 8 533.000 ya, ini angka-angka yang oke okay lah, lumayan tinggi memang ya. Lalu kita beralih ke Geekbench, kita bisa lihat skor Geekbench 4-nya lagi-lagi tinggi ya, skor Geekbench 4-nya dan Geekbench 5 juga menghasilkan skor yang tinggi lagi. Ini masih ya konsisten dengan S20 Ultra ya. Lalu untuk 3D Mark Slingshot uh, Extreme Open Open GL ES 3.1 kita lihat 8212 ya. Kemudian untuk GFX Bench uh, 1080p TRX Offscreen 196 FPS terbang dia ya. Nah, uh, pasti banyak yang mau nanya gimana dengan gaming perlu diperhatikan. Saya ingetin dulu bahwa kami tidak melihat smartphone ini sebagai HP gaming ya. Tapi ini flagship yang seharusnya bisa menjalankan gaming dengan baik. Kan ini flagship tetap harus bisa jalan gamenya dengan baik. Namanya flagship harus bisa semuanya. Oke, okay, kita masuk ke PUBG, maksimum defaultnya bisa sampai HDR Ultra, ya. Kita unlock HDR Extreme pakai GFX Tool dan kita dapat 54 sampai 60 FPS. Tapi katanya masih kelok di 60 FPS. Sepertinya adaptifnya tidak mengizinkan dia lewat dari 60 FPS, tidaknya sekarang belum, ya. Kemudian untuk Game for Peace atau PUBG versi China, kita lihat uh, nggak terbuka juga. setting 90, 120 FPS-nya, uh, tetap max di 60 FPS, ya. Tetap jalan 60 FPS juga, ya. Kemudian, untuk AOV, display quality-nya HD, kita bisa lihat high frame rate-nya on, dynamic cloud shadow-nya juga bisa on, dan di-running di 60fps. Untuk Honkai Impact 3, ya high frame rate 60, all effects on, kita dapat 35-50fps. Ini stable sih, ini enak banget nggak jeblok di bawah 30fps. ya. Lalu untuk Black Desert Mobile settingnya rata kanan semuanya kita dapat 41 sampai 45 fps. Ini bukan satu hal yang buruk karena memang limit maksimal si game cuma 45 fps. Lalu Shadowgun Legends graphics high fps 60, 53 sampai 60 fps. Lagi-lagi ini kencang untuk game yang berat ya. Untuk PS 2020 High Frame Rate 60 FPS kita dapat 58 sampai 60 FPS lagi-lagi kencang. Dan kita coba tes yang lain seperti Subway Server 60 FPS, kemudian kita coba uh, Sonic Boom juga 60 FPS. Entah kenapa belum ada game yang kami tes yang jalan di 90 sampai 120 FPS. Tapi lagi-lagi bukan smartphone gaming saya nggak banyak komplain. Bisa jalan di 60 FPS sudah enak banget ya. Dan ya semoga semoga kedepannya sih ada update yang bisa mengizinkan kan ini jalan lebih dari 60 fps. Nah, untuk pengujian baterai kita dapatkan video playback 15 jam 36 menit ya. Jangan komplain dulu kenapa? Karena ingat kalau dibandingkan dengan S20 Ultra ini hasilnya mirip atau hampir sama. Padahal, padahal sebetulnya baterai dikecilkan. Jadi kemampuannya sebetulnya kemampuan eh, apa? penghematan dayanya itu lebih baik sebenarnya sekarang ya. Sementara untuk charging pakai charger bawaan dalam 30 menit kita dapat 54% terisi dengan cepat sekali. Tapi untuk mencapai full memang dibutuhkan waktu 1 jam, sekitar 1 jam 10 menit atau jam 12 menit ya. Dan ini adalah charger 25 W ya. Lumayan cepat. Untuk pengujian-pengujian lain punya pengujian ekstra seperti Netflix itu pasti bisa HDR, sudah lah ya udah pasti YouTube pasti bisa HDR, touch delay-nya juga aman mau PUBG aman mau drum aman nggak ada masalah semua vibration motornya waduh itu cuman gara-gara vibration motornya ini nyaris nggak dibalikin kris ke saya buat buat syuting karena dibilang ini enak banget feedbacknya haptiknya tuh enak banget buat ngetik catatan dia adalah haptic feedbacknya terbaik untuk ngetik titik <laughs> segitu enaknya ini bergetik. Oke, okay. untuk harga kalian pasti sudah tahu lah harganya ya. Untuk versi 8256 di tujuh belas Di versi delapan di sembilan Dan kita sekarang masuk pada kesimpulan sebelum kalian ngejudge harga tadi ya. Masuk kesimpulan dulu. Apa yang kita kurang cocok rasanya? Pertama headphone jack udah nggak ada tapi itu udah lama nggak ada juga dan eh, sayangnya yang kita nggak nemu adalah dongle-nya yang nggak ada jadi saya nggak komplain soal jacknya tapi dongle-nya nggak ada ya kemudian ukurannya besar ya ada beberapa orang merasa ini besar banget tapi ya ini note Note itu memang besar Kalau misalnya kalian nyari yang kecil Ya rasanya bukan nyari seri ini Harusnya ya Lalu, uh, kalau ini komplain saya pribadi adalah ultra wide nya Ultra wide nya belum ada perkembangan, walaupun sebetulnya kamera ultra wide nya itu enak aja dipakai, nggak ada masalah, dan itu jadi cepat. karena nggak usah nungguin autofocus, kemudian uh, hasil tes baterai masih mirip dengan S20 Ultra, tapi sebetulnya perbaikan, mengingat baterainya sebetulnya lebih kecil ya. Lalu yang berikutnya adalah belum 5G ready. Again, saya udah bahas tadi bahwa sebetulnya juga Indonesia mungkin 1-2 tahun ini emang belum punya 5G juga. Jadi ya nggak ada masalah juga. Lalu tidak ada versi 12 GB ya. Oke, okay, kami nggak perlu protes. Sebetulnya 8 GB-nya udah cukup kencang. Tapi ini memang adalah kelemahan e, di atas kertas yang bisa membuat mereka yang tahu RAM makin besar pasti makin kencang itu akan langsung kecewa. Jadi ini sebetulnya lebih ke kelemahan Samsung dari sisi marketing, bukan untuk kami gitu ya. Lalu berikutnya layar lengkung ada yang suka ada yang nggak suka. Buat saya sama aja sih. E, chargingnya kencang walaupun bukan paling kencang yang kami tahu dan e, performa kencang ya. Walaupun memang juga bukan yang paling kencang ambil tahu, tapi udah pantas lah untuk jadi flagship ya. Kalau untuk plusnya itu berjejer, S Pen-nya luar biasa, desainnya luar biasa, kameranya juga luar biasa, laser autofocus gila keren banget kualitas layar smartphone-nya bagus banget oh ya by the way dari soal kamera 8K-nya juga peningkatan yang luar biasa banget ya di 8K-nya itu keren banget untuk 8K lalu untuk speaker stereo juga bagus banget keren banget dex-nya ada peningkatan haptic feedback salah satu yang terbaik yang pernah kita coba oh sorry terbaik <laughs> kemudian fitur-fitur One UI-nya keren fitur S Note-nya itu sangat baik dan kian membaik pada akhirnya pertanyaan terbesarnya adalah Apakah ini sebuah flagship yang layak dibeli untuk harganya? Ya, kalau kalian pengguna Note 10, mungkin akan ragu untuk beli ini. Bisa jadi, karena HP yang kalian beli itu baru satu tahun umurnya ya. Walaupun peningkatannya lumayan signifikan dan penampilannya hmm, keren banget. <laughs> Kemudian kalau kalian pengguna Note 9 hmm, atau bahkan Note 8, saya rasa ini akan jadi upgrade yang sangat-sangat baik sekali. Ingat, ini masih Note juga, jadi kalian akan merasakan hal yang eh, sama, kenyamanan yang sama, eh, S Pen yang lebih baik lagi bahkan ya, dengan fitur-fitur dan peningkatan yang luar biasa. Nah, untuk di luar penggunaan Note bagi saya mengacu ke desain kamera, layar, sound quality, fitur produktivitas ya, ditambah dengan stabilnya kemampuan Note 20 Ultra ini, ya dia stabil dari awal. <laughs> Kami nggak punya beban untuk menyarankan kepada kalian yang memang membutuhkan smartphone utama untuk produktivitas tinggi. Ya, untuk produktivitas tinggi, kalau buat gaming ya ini bisa juga sih sebetulnya. Nah memang paling-paling eh, yang mesti dipikirin kalau kalian eh, butuh proteksi ekstra ya jangan lupa beli case dulu. Ini kebetulan saya buat pengujian aja saya nyari case dulu kebetulan dapat eh, ini ringke kalau dia nanya seperti apa ini ringke ya. Karena emang nggak ada bawaannya gitu ya. Lalu buat kalian yang mungkin nggak merasa cocok pakai screen protector yang biasa begini, kalian bisa cari juga yang model tempered glass yang pakai eh, lem seperti ini, ini saya pakai juga dari uh, dari sejak Note 10 sampai sekarang belum lepas-lepas dari pertama kali Note 10 itu dari T Max banyak yang banyak yang, yang nanya banget daripada saya pisah-pisah saya jelasin aja itu dari T Max nggak lepas-lepas dan dia nempel, nggak ngangkat-ngangkat gitu ya udah setahun berarti itu ya udah setahun banget gitu ya nah paling-paling itu sih untuk jagain si um, cantik yang satu ini. Tapi kalau kalian mau nekat pakai seperti ini karena emang cantik banget itu juga urusan kalian sih sebenarnya. Ya, balik lagi kalau untuk produktivitas ini emang jagoannya 2020 untuk di Indonesia, terutama karena S -Pen dan fitur-fitur peningkatan yang lainnya. Nah, buat kalian sendiri eh, gimana menurut kalian mengenai si Note 20 Ultra ini, ya? Uh, atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan uh, mengenai smartphone satu ini, tuliskan di dalam kolom komentar ya. Nah, semoga video ini memperluas wawasan kalian dan buat yang lagi nyari Note 20 Ultra atau lagi mikir Note 20 Ultra jadi lebih tercerahkan. Saya Dirvan, Jagat Review TV TV.